Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap waspada, oke? Udah lama banget aku nggak bikin video teman-teman. Sekitar berapa minggu ya? Kayaknya sekitar 4 minggu sampai 1 bulan kayaknya. Mohon maaf karena keadaannya ya seperti inilah. Pada kesempatan kali ini aku mau buat video tentang beda lah dari biasanya. Aku membuat video tentang mereview mainan Funko Pop. Asal kalian tahu ya, kalau kalian tahu itu aku mau ngasih tahu aja. Itu suka banget sama karakter yang namanya Itachi Uchiha dari Naruto. Nah, kesempatan kali ini di segmen baru ini, segmen apa ya namanya? Nah ini aja, segmen UA Toys. Nah itu UA Toys, diberi penjelasan dulu, adalah segmen di channel Lucu Pacar yang membahas tentang mereview atau mengunboxing mainan apapun itu. Aku sebenarnya juga pengen mainan kayak Hot Toys kayak gitu tuh, aku juga pengen sebenarnya, tapi belum ada. Nah pada kesempatan kali ini ya, aku akan mengunboxing brand yang membuat mainan ini. Modelnya unyu-unyu lah, cute, kecil-kecil kayak gini ya. Ini Iron Man sama Spider-Man. Kalian nilai sendiri yang ini KW atau palsu, oke? Dan saat hari ini aku mau mengunboxing karakter yang aku suka, yaitu Itachi Uchiha. Kita sambut, oke? Langsung saja, gak usah basa-basi. Tada! Itachi Uchiha dari Naruto Funko Pop, oke? Nanti aku kasih detail-detailnya, aku buka dulu ya. Nanti aku kasih detail-detailnya ya. Ini special edition eksklusif. Aku berharap aku beli ini ya. Ya, 1-2 tahun lagi bisa buat investasi lah, apa namanya itu ya. Eksklusif. Ya, termasuk mahal dibanding yang lain-lain itu. Ini kan eksklusif special edition. Nah, kayak gitu. Bumi ini aku dekatin. Nah, itu. Nanti aku kasih detailnya, oke? Kita buka dulu. Ini ada plastiknya. Hati-hati, bro. Ini mainan bisa dijual lagi nih. Kalau udah rare, karena ini eksklusif ya, special edition, aku taruh sini dulu. Boom. Mainan Funko kayak gini tuh sebenarnya bagusnya dipajang sama boxnya gitu, gitu kan. Lihat, keren banget tuh boxnya. Oke, kita buka dulu ya. Ini saat aku beli ya, sampai saat ini baru aku buka sekali doang. Saat pertama ini datang ke rumah, sama ini kedua kalinya baru aku buka lagi. Jadi beruntunglah kalian bisa melihat Itachi Uchiha. Walah, lebay. Hati-hati ya, barang mahal. Ya, biasa aja sih. Kok susah? Ini ada plastiknya lagi, pelindung ya. Aku bukain. Boom. Wadaw! Itachi Uchiha bareng sama Iron Man sama Spider-Man. Ini bukan bobblehead, kepalanya nggak bisa tiung-tiung, kalau ini bisa ya. Lihat. Nah, bisa ada pernya di sini. Ini juga bisa, kalau ini nggak ada pernya. Tapi tiga karakter ini adalah Funko yang aku sukai, teman-teman. Yang pertama Itachi aku suka banget di anime Naruto. Terus di Marvel yang aku sukai adalah Spider-Man sama Iron Man. Hubungannya tuh erat banget, Tony Stark sama Peter Parker. Aku suka banget. Apalagi yang di Endgame itu ya. Gak usah spoiler. Dia pelukan, ketemu lagi setelah Spider-Man disnap sama Thanos. Oke. Ini detailnya. Yang aku sukain ini adalah matanya, teman-teman. Nanti aku kasih lihat detailnya.
matanya itu Sharingan ya. Tiga tomoenya kelihatan banget, jelas banget. Dan Itachi itu detailnya ada di sini. Kalau Sasuke kan nggak ada ya, kayak kerutan lah, kayak kerutan, kayak tulang apa kerutan ya, kayak di sini gitu, shred kayak gitu. Kalau Itachi ada. Dan Vanko itu biasanya desainnya nggak ada mulutnya, jadi ya kayak gini doang. Matanya, terus palanya besar, badannya kecil kayak gini. Cute sih, aku suka. Nah ini nomor sekian. Ini lagi nggak tahu mau jurus apaan, tapi aku tahu semua tentang Itachi. Ini cuma pose doang, nggak mungkin ngeluarin jurus. Boom, kayak gitu. Terus ini jubah Akatsuki-nya sih keren sih. Ada lambang 4 awan. Terus ini sepatu sandal ninjanya. Logo Konoha dicoretnya. Ini sih keren sih kalau aku omong. Lihat Itachi itu ada belahan di sininya, tapi juga keren, enggak tahu kenapa. Ini aku kasih detail. Nah, kayak gitu. Ini kayak apa ini? Kayak apa ini? Segala macam-macam. Yang aku bingung ini cuma satu. Minusnya menurutku cuma satu. Rambut kuciranya di Itachi nggak kelihatan tuh. Ya aku tahu kalau di animenya emang nggak kelihatan lah. Tapi ini kayak gini loh detailnya. Nah kayak gitu. Ya menurutku kalau ininya kecil ya dikeluarin nggak apa-apa lah. Kalau menurutku, tapi ya nggak masalah sih gini. Ini tuh keren banget sih. Ya masa kayak gini doang mereviewku. Aku kumpulin sama Iron Man. Sama Tony Stark. Tuh. Tinggian Spider-Man apa tinggian Itachi nih? Bentar. Kalau Iron Man jelas dia terbang posenya. Tinggian Itachi ya? Ya tinggian Itachi. Keren lah. Aku suka Vanko kayak gini. Bisa dijual lagi lah kalau rare. Enggak. Melumpuk. Nggak numpuk di rumah. Aku suka banget, sumpah. Hidungnya ya, kayak gini, detailnya nanti. Ini ada cincinnya. Kalau di Itachi tuh cincinnya ada di sini, jari manis kanan. Ini, beda-beda loh semua Akatsuki itu. Ada yang di jempolan, terus jari telunjuk, jari tengah, jari manis sama jari kelingking, beda-beda. Terus ya gini doang lah. Yang penting aku suka. Kalian aku tunjukin Vanko ini ya. Yang rencananya aku mau beli lagi ada masih banyak lah. Ada Naruto sama Sasuke yang eksklusif juga. Muaha harganya 1 juta. Dia tuh adu Rasengan sama Chidori di lembah akhir, pertarungan terakhirnya itu sampai tangannya putus itu dibuat Vanko. Bagus banget, sumpah. Terus, apalagi ya? Itu, terus Aang, Avatar, itu keren banget, sumpah. Harganya standar, tapi posenya keren sama Momonya di atasnya itu. Terus, Mr. Bean. Terus, Toy Story, Woody sama Buzz, aku juga pengen. Terus, Tom and Jerry, itu juga karakter yang aku suka, aku juga pengen juga. Terus, siapa lagi ya? Ya pokoknya Naruto Sasuke itu tadi udah. Ya pokoknya tadilah yang udah aku sebutin itu aku pengen banget. Ya buat koleksi di rumah lah nanti bisa buat. Ya kayak gitulah. Ini aku puterin. Boom. Maklum lah abal-abal. Kakinya di bawah. Tuh gak ada apa-apanya. Keren banget sih ini. Keren sih bahannya juga. Gak tahu tapi banyak apa. Aku gak reviewer yang detail banget. Cuma review yang aku suka lah. Ya pokoknya kalau kalian suka review mainan kayak gini di segmen UA Toys, oke? Ya nanti kalau aku udah sukses ya Aku buka toko mainan. Namanya UA Toys. Nah itu jual mainan apapun yang keren. Nah, oke. Salah satunya Vanko.
Dan kalau nanti aku punya ya Hot Toys lah, kalau bisa beli ya bisa lah, pasti bisa. Nanti kalau punya pasti aku review juga. Seluruh mainan aku review di segmen UA Toys ini, biar kalian gak seneng dengan eksperimen gak jelasku itu, oke? Okay? Ya kayak gini, buat kalian semua yang suka kayak gini mainan ataupun toys, ya sama aja. Like video ini, oke? Okay? Komen di bawah mau review mainan apa? Ya kalau kalian komen di bawah mau review mainan apa, aku nggak punya, ya sama aja. Pokoknya like video ini kalau kalian suka, subscribe terserah mau apa enggak. Yang penting kalian nonton sampai selesai, jangan di skip-skip, oke? Okay? Tetap optimis dan konsisten bro, tetap berusaha dan berdoa. Kok aku mikir-mikir logatku berubah ya tadi? Jadi nggak apa-apa. Keep optimistic because you are free, great, and optimistic.